Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, melantik 37 pejabat eselon 3, 4 dan kepala sekolah atau Kepsek. Pelantikan berlangsung di GSG Selalau, Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Pesisir Barat, Lampung, pada Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Para pejabat yang dilantik tersebut terdiri dari 7 orang pejabat eselon 3, 20 orang pejabat eselon 4 dan 10 orang kepala sekolah dasar. Agus Istiqlal berharap pejabat yang dilantik bisa bekerja dengan maksimal sebagai pelayan masyarakat. Bupati menjelaskan, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan niat tulus ikhlas dan tanggung jawab yang besar. Agus juga meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk dapat berperan aktif sebagai pelayan masyarakat dan menjadi contoh tauladan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Agus juga meminta agar menjadikan visi dan misi bupati dan wakil bupati sebagai pedoman menyusun setiap kebijakan yang tujuan utamanya untuk kesejahteraan masyarakat. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pelantikan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Azul Koini Syarif, Pelaksana Tugas Sekap Jalaluddin, dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pesisir Barat. Ini kan harus bagus. Mungkin sebuah orang pulang. Mestinya saya harus apa? Karena di jabatan sudah tidak ada. Jabatan jabatan itu sudah pasti tipuan dunia yang nyata, bukan dari orang yang beriman. Ya, banyak waktu was rambut orang Lampung. Mami wa agam liya, liya, dan ya sekulia. Dan pas, masalah identitas, nanti saya. Nanti waktu pameran. Kesarjana itu tidak lihat dengan kerjaan. Tidak. Ada staf saya. Ada sarjana teknik, master teknik, mak panemu kok. Iya. Dari UIR itu. Ya. Ada aku dari experience paling hebat. Paling buku. Tuh. Jadi, iya. Nah, kalau dia perawat, kita tempatkan di OPP. Ada maknanya. Mungkin OPP berantem, mungkin ada kecelakaan. Ya, apa? Tidak ada apa-apa. Karena itu pilihan sendiri. Nah, dia tidak sadar. Di OPP itu ada uang. Uang alamat ada. Jadi itu yang tidak bersyukur. Oke. Oke.
dari Pesisir Barat, Lampung. Novan Erson, Monologis TV.